Okey, tersambung. Okey, pewarisan ciri daripada eksperimen Mendel boleh digunakan untuk menerangkan pewarisan ciri pada manusia. Ciri-ciri yang diwarisi oleh seseorang bergantung pada gen yang diwarisi oleh ibu bapanya. Mekanisme pewarisan ciri boleh ditunjukkan seperti rajah skema di bawah. Okey, contoh kat sini adalah kebolehan menggulung lidah. Ciri yang dikaji adalah ciri kebolehan menggulung lidah. Maka trait, dua jenis trait yang terlibat iaitu boleh menggulung lidah dengan tidak boleh menggulung lidah. Di sini dia gunakan huruf besar. Okey, maka kat sini sebelum kita buat apa-apa, kita mesti perkenalkan huruf dulu. B maknanya boleh gulung lidah. Kalau B kecil pula, tak boleh gulung lidah. Okey, fenotip. Fenotip maknanya face. Face tu ciri fizikal. F tu fizik. Ciri fizik yang nampak. Iaitu bapa dia boleh menggulung lidah. Ibu dia tidak boleh menggulung lidah. Okey, boleh menggulung lidah ni, genotip dia atau gen dia sama ada B besar, B besar ataupun B besar, B kecil. Okey, tapi untuk kes ni, bapa dia adalah B besar, B besar. Maknanya baka tulen. Manakala ibunya pula tidak boleh menggulung lidah, maka dia adalah baka tulen, tidak boleh menggulung lidah. Seperti biasa, kita seperti sebelumnya, apa yang kita buat ialah kita belah dia. Kita belah dia. Kita belah dia. Okey. Bila kita belah, ni sepasang gen ya. Sepasang gen. Iaitu ada alil B besar dengan alil B kecil. Okey. Maka, B ni letak kat dalam gamet ni satu. B besar ni letak kat sini. Ni pun sama, kita belah dia. So B kecil ni tak sini satu. Itu namanya proses meiosis. Jadinya dia separuhkan. Okay, jadi bila kita dapat gamet, gamet, kita buat dulu. Satu, dua, tiga, empat. Okay, kemudian empat, apa kita buat? Dekat genotip ni kita tulis nombor telefon 013 14 2 3 2 4. Okey. Maka apa yang perlu kita buat kat sini ialah, okey, kita ambil, kita buat proses persenyawaan. Ini namanya proses persenyawaan di antara apa? Sperma dengan ovum. Sebab apa? Bila apa? Sperma lah, kita tahu ekor dia. Mak ovum. Okey, apa kita buat? Kita ambil 1, 3. So, apa ada kat 1? B besar. Apa yang dekat 3? B kecil. Okey, kemudian 1, 4. 1 B besar, 4 B kecil. Okey. 2, 3. B besar, nombor 2 B besar, nombor 3 B kecil. 2, 4 B besar, 2 B kecil, 4. Okey. Itu adalah genetiknya. Okey, kita nak tengok fenotip. Bila fenotip, kita tengok huruf besar dulu. Okey, ada tak huruf besar? Maknanya boleh gulung lidah. Ada huruf besar? Boleh gulung lidah. Ada huruf besar? Boleh gulung lidah. Ada huruf besar? Boleh gulung lidah. Bermakna semua anaknya boleh gulung lidah atau peratus anaknya boleh menggulung lidah adalah 100%. Macam nak kira 4 yang boleh gulung lidah, jumlah anaknya 4, 1, 2, 3, 4, maka darab 100, jadinya 100%. Okey. Okey.